Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Box Gaming. Oke, untuk hari ini aku menggunakan hero Sylvana lagi. Jadi sebelum itu, kalian apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, jangan lupa ya kalian subscribe juga channelku dan like dan juga komen ya. Jadi kalau suatu saat nanti channelku itu sukses, itu pasti karena kalian semua, karena dukungan kalian semua gitu ya kan. Nah, untuk kalian juga di sini yang mau berteman sama aku, kalian juga bisa follow di Instagramku di sini, Kakang Pro ya adik-adik ya. Jadi di sini aku melawan Patrick ya adik-adik ya, menggunakan hero Sylvana di sini. Jadi untuk pertama-tama kita bikin dulu sepatu Arcane Boots ya adik-adik ya, untuk penambahan damage-nya biar sakit banget gitu ya kan. Nah, kalian kan bingung nih, kita bikin dulu build pertama kita yaitu Genius One adik-adik ya. Nah, buat kalian yang bingung cara counter battle gimana bang gitu, counter MMM kayak Clean Brody itu gimana bang, udah pakai ini aja gampang. Kalian kalau udah pakai ini, pakai Sylvana, kelar pokoknya. Cuman intinya gini, kalau pakai Sylvana, kalau dari aku yang main ya, kalau pakai Sylvana itu kalian nunggu level 4 aja. Kalau level 1, level 2 itu kalian jangan rusuh dulu gitu ya kan. Nah, di sini pun kita lihat lawannya itu waktu in game tadi itu enggak ada satupun yang pakai Free Fire adik-adik ya. Jadi mereka terlalu pede sekali, berani, enggak ada Free Fire. Nah, keuntungan dari Sylvana sini malah lawan enggak ada satupun menggunakan hero yang tanknya CC gitu ya kan. Kayak Ruby enggak ada, Kukra enggak ada, ya udah. Ini pasti enak banget kalau kayak gini ya. Paling-paling tanknya cuma si Matilda aja di sini. Kalau untuk di awal-awal nih kita pasti kalah dari ya. Kita santai dulu, sabar, biar mereka nekan kita dulu. Kalau udah level 4 nih auto meninggal. Ini cara yang nanti akan aku tunjukin gimana sih kita lock si Brody, si Patricknya biar tumbang dia ya kan, biar KO dia, menangis dia nanti. Jadi dia pun nggak bisa mupus duel kita ya adik ya. Kita bikin dia menangis. Ini bentar lagi kita mau level 4 ya. Kita bodoh ini kita mau level 4. Nih. Uti. Tuh. Mati adik ya. Mati. Udah pakai ulti segala macam gitu ya kan, nggak bisa dia untuk ngalahin Sylvana kalau kayak gini adik ya. Cuman kelemahan Sylvananya apa, dia untuk turretnya aja dia lemah adik. Jadi kalau untuk turretnya itu dia untuk push turret ya, untuk push turret kayak gini nih lambat ya, ya ada maklum ya kan, dia TP nya bisa tank atau support. Jadi kalau untuk menghit tower lawan itu agak kurang damage-nya adik ya. Tapi kita lihat lagi di sini, kita udah mau cooldown lagi di sini kan. Ulti ini bisa langsung mati lagi battle-nya. Yang penting ultinya masuk. Tuh. Mau kemana? Tuh, kalian lihat di situ adik-adik. Tewas. Udah kena mental udah dua kali ya dia mati ya kena ultinya Sylvana. Ini bisa jadi dia kena mental nanti langsung nggak mau di sini lagi adik-adik ya. Pasti minta tolong temannya, suruh datang tolonglah aku, aku udah nggak sanggup lagi aku di sini dong. Katanya pasti kayak gitu kan. Nah itu si Matildanya aja datang sini udah mau bantuin gitu ya kan. Tapi jadinya si Matildanya bingung sini, dia mau bantuin sedangkan limit kena serang gitu. Jadi gimana, serba salah. Oke, Genius One kita udah, jadi kita langsung bikin build kedua kita, concentrate energi ya gitu ya. Jadi untuk penambahan nyawa gitu dari skill 2 nya Sylvana ini, kalau kita bisa mati dulu nih sebentar ya. Yang penting ultinya harus pas nih masuk dalam sini. Kalau nggak pas itu susah deh gitu ya. Patokannya jadi kalau gimana bang cara ulti si Sylvana bang biar pas. Tunggu bentar, ini bisa mati nih. Oke, nggak dapat si Patrick, mati udahnya aja adik. Tuh mati dia sendiri kan, dia farming serba salah, udah farming kalah pula lagi ya kan, udah dua orang datang sini. Aduh kita udah dapat 3 kill sini adik ya, kasihan sekali Patrick. Mau minta tolong sama siapa lagi di sini, kita lihat lagi kita dia mau minta tolong sama siapa di sini. Ayo. Oh, ini. Odette pun mati ya adik. Aduh, mau minta tolong sama siapa lagi tuh si Patrick. Ayo. Ini kalau kayak gini kita sendiri aja lawan mereka bertiga pun mati nih adik orang tuh. Nih si Patrick, wih, berani dia adik. Ini harus mati. Tuh gak kena tapi gak apa-apa. Ulur lagi. Tuh mati.
Jadi kalian lihat walaupun nggak kena tapi kan tapi skill satunya itu dan skill duanya tadi itu tepat adik-adik. Karena si Batiknya udah nggak bisa gerak lagi di situ. Ditambah kita bikin dual genius one itu efek kebakarnya udah menambah lagi. Jadi kalau untuk si Batik itu kan dia nggak bikin ini, nggak bikin defense mage. Jadi udah habis lah dia adik-adik, udah nggak keras lagi badannya, otomatis aja di situ. Apalagi berani dia nggak pakai perisai di situ kan? Nah sini lawan bisa feeder sini adik-adik ya. Aduh si Esme bisa kill si Martis kita adik. Oke tuh Patrick malah feeder kena bunuh pula lagi sama si Mia ya kan? Jadi gitu aja adik-adik ya, kita udah nanti kalau udah jadi duel konsentrasi energi kita tuh tambah banyak lagi sini adik-adik ya. Oke kita pusturek, Patrick udah kena mentalnya nih adik-adik, udah nggak tahu lagi dia nih. Bull konsentrasi kita udah jadi, kita langsung bikin bull ketiga kita holy crystal adik-adik ya. Ini udah untuk penawan damage, ini hypernya pun bisa mati di sini. Udah dah suran aja lah mereka ini, harus suran aja lah adik-adik ya. Jadi buat kalian itu kalau mau pakai hero Sylvana itu adik-adik ya, harus pinter-pinter picknya, jangan kalian pick tuh di pertama-pertama gitu kan. Kalian kalau aku pribadi tuh harus lihat-lihat kondisi lawan dulu gitu. Kita mau pick Sylvana, kita jangan terus pick dulu ataupun pick kedua, pick ketiga. Kalau bisa pick yang keempat ataupun yang terakhir deh ya. Karena di situ kita bisa melihat lawan kita ini menggunakan tank yang CC atau enggak gitu. Jadi kesempatan kita tuh kalau udah enggak ada lawan yang ambil CC, jadi kita bisa jebak mereka, kita menggunakan hero Sylvana gitu deh ya. Jadi kita harus pinter-pinter di situ mbak, cara mancing lawannya tuh pada prospeknya itu jadi. Jadi kita gampang aja di sini. Tuh. Jadi pun mereka kaget kan, soalnya si hypernya itu si Mia ya kan. Karena mungkin lawannya juga kaget, mungkin si Mianya ini menjadi gold lane gitu, padahal enggak gitu ya kan. Ini kena jebakan mereka di situ. Kiranya si Patrick ini melawan Mia, ini bisa mati nih. Tuh. Boom. Saking paniknya si Patrick pakai flicker dalam lingkaran si Sylvana, gimana mau keluar. Makanya lain kali itu pakai purify, jangan coba-coba berani pakai flicker di sini lah ketemu Sylvana. Tuh kita udah dapat 7 kill sini ada dik, udah menit ke-7 dapat 7 kill. Waduh mantap kali loh. Oke jadi gitu aja deh adik cara mainnya adik ya. Yang penting gunakan Sylvana itu kalian untuk level 1 dan level 2 ketika lawan MM lah gitu ya kan. Ketika nggak dapat nekan di awal itu kalian nggak perlu kalian paksain nekan lawan dulu adik-adik ya. Kalian sabar dulu, yang penting turretnya itu, turret minionnya itu jangan sampai ketinggalan, ini bisa mati. Tuh pum ya. Mau ngapain sih Matilda pun udah nggak bisa ngapa-ngapain adik-adik ya. Jadi si GS nya si core nya pun udah tewas sama di tangan Sylvana. Ini nih mau berani dia mau datang lagi, apakah dia berani mengepus? Tuh Patrick udah kena mental adik-adik ya, cuma bersihin mini langsung pulang ya adik. Gak berani dia push turretnya adik. Aduh tuh lagi bisa kita udah jadi langsung bikin build Athena skill ya. Ya Athena skill ini untuk siapa, karena lawan kita ada beberapa mage sini adik ya, GS terus si Odette nya juga. Jadi ini tuh untuk jaga-jaga adik ya, untuk jaga-jaga ketika nanti ada apa-apa gitu ya. Kita paling enggak sudah safety build Athena skill nya dulu adik ya, kita bikin dikit Athena skill dulu di sini adik. Oh Odette tuh mati tuh Patricknya. Aduh sabar. Aduh kena batu adik tuh mati. Aduh kasihan banget gitu ya guys. Jadi bagi yang udah ngepick Patrick itu jangan terlalu pede dulu dia bakal menang gitu ya adik. Kan Patrick sekarang lagi OP-OP nya gitu, kayak Metan M, kayak Brody, Patrick, siapa lagi tuh jenis MM lah pokoknya ya kan. Jadi kalian jangan terlalu takut dulu kalau ketemu lawan-lawan kayak gitu. Nggak perlu juga kalian melawan kalau misalnya lawan itu pakai MM gitu ya kan. Kalian juga lawan juga pakai MM juga kayak gitu. Kalau emang udah rasa-rasanya nggak sanggup MM kalian tuh melawan si hero MM musuh, ya udah kalian pick aja hero yang
bisa bikin MM lawan itu enggak jadi gitu ya. Ini contohnya menggunakan hero Sylvana. Ini udah kena lock, udah enggak bisa main dia adik ya. Nah, kita pun di sini core kita Mia makin late game makin sakit Mia ya kan. Jadi lawan tuh makin pusing dia adik. Gitu aja gitu ya. Kan yang kita udah dapat buff lagi. Aduh, ngapain mereka ngumpul kita ulti sini, ayo, ayo. Tuh, nanti legendary dari Sylvana di adik. Jadi hero Sylvana ini kalian gak perlu fast hand mainnya, gak perlu kalian capek-capek kayak GS sana skill 2, 1, 2, 3 ulti gitu mati. Gak perlu, kalian cukup skill 1, skill 2 ulti, yang penting ultinya tepat dengan targetnya. Nah, bang, gimana bang cara nempatin targetnya dari hero Sylvana ini bang, ultinya tuh biar gimana bang bertepat gitu ya kan. Kalian di sini harus tahu juga cara hero lawan mereka tuh udah menggunakan skill apa aja gitu kan. Kalau misalnya mereka lawan musuh juga contohnya Batrick udah gunain skill 2-nya itu kan kayak bling gitu ya kan, kayak berpindah tempat kayak gitu. Jadi kalau rasa-rasa si Batrick udah gunakan kayak gitu, udah kalian tempel aja kenakan ultinya langsung udah nggak bisa kabur ya adik ya, karena skill kaburnya udah hilang gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter untuk nempatin ultinya dari Sylvana nih adik. Jadi kalau udah kena skill 1 ultinya dari Sylvana ini udah automodak, ini bisa mati sebetulnya adik. Tapi kita sabar dulu ya. Sabar, udah mana nih. Jadi aku mau combo 3 orang masuk gitu adik-adik ya, biar mati semuanya. Gimana nih, tawanya udah kena mental duluan sini, gak berani keluar zona adik. Aduh, sini dong, keluar sini. Lock ya, tapi kayaknya nunggu sampai 12 menit sih locknya. Sebetulnya tadi kita bisa lock. Kita locknya menit 12 aja jadi ya, biar ini biar locknya itu tambah keras gitu jadi ya, biar tambah berotot gitu, bertenaga untuk membantu kita nanti mengendkan pertandingan ini. Itu mati dulu, maju, ayo. Dia bisa mati nih kalau aku blinker, bisa mati nih. Aduh, gelap aja. Salah aku. Kayaknya aku flicker dulu ya kan, kalau udah aku flicker tuh aku mati sini adik. Oke, lawan udah nggak jadi, udah nggak bisa main sini lawan kita adik ya. Mia kita lihat game udah kayak Mia pascol adik. Ngapain mereka? Dari sini udah enak aja, kita belum ada mati loh di sini adik ya. Udah 10 kill kita, udah 10 kill kita di sini. Athena skill kita udah jadi. Oke, Athena skill kita udah jadi sini adik-adik ya, udah tambah keras aja di sini adik. Nggak bisa ngapa-ngapain di situ ya kan. Ini kita tahan dulu bentar minionnya. Tahan dulu, kita nunggu lock kita masuk nih. Ayo coba sini kalau berani. Mana berani. Jadi kalian gini aja adik-adik ya, gunakan hero Sylvana. Jangan takut pokoknya. Nanti di video akan datang aku akan coba bikin hero Sylvana lain untuk ada sih video-videoku sebelumnya yang gunain hero Sylvana counter MM yang aku bikin adik-adik ya, bisa kalian tonton juga di situ. Oke, ini bisa kita akhiri gamenya, kita bisa memenangkan pertandingan ini sepertinya adik ya. Ini mau ngapain ini nih, puk mati. Udah kasihan. Oke, pertandingan kali ini udah dimenangkan oleh Sylvana yang terganteng ya dia, dan bersama tim-tim kita yang kompak di sini adik. Kita mendapatkan berapa kill di sini ya? Udah lupa pula kita dapat berapa kill di sini. Oke, udah mythic 1 kita adik ya. Lawannya makin sengit. Oke, kita dapatkan 11 kill. Nah, kalian mau jika kalian mau tiru build aku ini cara permainan aku, silahkan kalian tiru ya. Sampai bertemu di video yang akan datang. Bye bye.